kesuksesan karirnya sepanjang tahun 2015. Masih banyak orang di luar sana yang sayang tulus sama saya. Yang mau melindungi saya, dia tidak peduli karirnya akan seperti apa, dibully orang atau dia, mereka gak peduli. Julia Perez, Saskia Iting, selalu ada buat diri saya. Maksudnya, betapa beruntungnya saya. Kenapa saya masih mikirin orang yang tidak pernah pedulikan saya? Ketika Ayu banjir air mata saat menghadapi pedihnya putus cinta, Julia Perez pun punya kisah yang senada. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Biar saja orang mau bilang apa. Mumu, kamu jago banget sih ngerayu perempuan. Aku gak jago, emang ini yang aku rasain. Kisah Kasih Jupe dengan Muklis, seorang security MNC TV yang berawal dari gimmick di kontes KDI 2015 terpaksa bubar di tengah jalan. Padahal Jupe dan Muklis sudah punya sebutan sayang, Juju dan Mumu. Namun rupanya Jupe hanya merasakan kasmaran sesaat. Cintanya kandas tanpa alasan yang jelas seiring selesainya kontes KDI 2015. 2015 juga jadi tahun kenangan pahit bagi cita-cita Ta dalam hal asmara. Selama ini yang aku jalanin, Isyad baik orangnya, terus kita sama-sama udah mengerti satu sama lain. Jadi gimana ya, walaupun banyak perbedaan, tapi masih bisa ngimbangin kayak gitu. Lirik lagu yang dipopulerkan Cita-Cita Ta ini rupanya menjadi bumerang buat si empunya suara. Ya, jalinan asmara Cita dengan Richard Pondak, Duda anak satu yang bekerja sebagai produser di sebuah rumah produksi itu, tak disangka kandas di tengah jalan. Padahal sebelumnya Cita sempat mengutarakan kemantapan hatinya untuk menjadi nyonya Richard. Merana karena cinta memang pedih, tapi itu bukan alasan untuk berhenti berharap. Semoga saja di tahun 2016, Ayu Ting Ting, Julia Perez, dan Cita-Cita Ta menemukan cinta sejati mereka. Amin.